Assalamualaikum ya Rabun. Hai Rabun, welcome back to the channel. Seperti judulnya, hari ini aku mau nge-reaction musik video yang baru dirilis kemarin tanggal 16 Mei 2024. Ini aku bikin videonya di tanggal 17 Mei 2024. Ini aku salah pokoknya lagi. Ini adalah comeback terbaru dari ace kita, dari anak kita, yaitu Mark Lee, yang baru aja comeback dengan merilis single yang judulnya 200. Dan ini tuh kayak spesial banget karena dia juga bikin akun IG baru gitu ya. Kayaknya dia ingin memberikan apa ya, kejutan, atau kayak dia pengen memberikan kita konten-konten halu dengan akun barunya dia gitu ya. Spesial juga dengan comebacknya dia ini. Mark, kamu tuh kayaknya Mark memantau kita gitu ya. Ini adalah comeback terbaru Mark, dan sampai sekarang musik videonya masih trending nomor 16 di YouTube, untuk YouTube musik. Dan aku udah penasaran banget karena dia tuh tracklistnya ada dua di single ini. Dan itu ada single aku gak tahu ini single album atau enggak, pokoknya di new single ini tuh tracklistnya ada dua. Yang pertama itu yang ini 200, nah yang kedua ini 200 tapi Minhyung version. Minhyung itu kan nama aslinya Mark gitu ya. Jadi mungkin ini lebih ke yang satu, lebih ke your boyfriend version gitu ya. Jadi aku penasaran banget seperti apa musik videonya, penasaran lagunya juga seperti apa. Jadi kita langsung aja reaction sekarang juga. Oke lah ya Rebun, gak usah lama-lama lagi, gak usah kebanyakan openingnya, karena aku udah gak sabar mau ngeliat MV-nya, mau denger lagunya seperti apa. Jadi ini dia Mark dengan 200. 1, 2, 3. Bentar, aku mau baca tulisannya dulu. First you crashed into my life and you just broke. What? Mark? Okay. Kenapa? Kenapa? Baca, ini kan liriknya. Kenapa Mark? Oh ini beda dari... Bentar, takut kena prank. Tapi ini udah beda sama waktu yang ras golden hour, kuras hour. Ini kenapa nih dia lari? Tapi untuk MV-nya tuh MV-nya tetap Mark Lee banget ya. Kalau kita lihat dari single-single Mark sebelumnya, ya kalau dia lari-lari di situ. Oke. Kalau kita lihat dari MV-MV dia sebelumnya, ini MV-nya sama gitu ya, genre-nya. Tapi untuk lagunya tuh kayak lebih, lebih apa ya, bikin, hah, gitu. Okay. Ih, kayaknya Mark sedang jatuh cinta. Okay. Ih, sumpah ya, ini tuh kayak Mark banget. Oh ya, Mark, you me shock. Itu ganteng banget, Mark. Spider-Man, Mark. Tuh kan kayaknya Mark tuh memantau kita semua deh. Kok tiba-tiba dia Spider-Man? Kayaknya dia tuh bikin lagunya tuh menyesuaikan apa yang kita kasih ke dia ya. Kayak yang golden hour kan dia kayak karena dia gak bisa bikin telur ceplok, dia bikin gitu. Nah ini kita suka bilang Mark itu kayak Spider-Man, dia malah bikin lagunya MV-nya kayak Spider-Man. Ini kita aku baru ngeh lagi. Ini animasinya kayak ini loh, Spider-Man Into the Spider 94. Oh! Sumpah ini kayak Spider-Man yang awal, yang masih Tobey Maguire. Mark, oh my god, Mark. Mark, oh my god, Mark, kamu memantau kita semua. Kayaknya
akun sek, oh ada, masih ada lagi, kira udah selesai ya kayaknya. Oh my god, ih sumpah, kayaknya second akunnya dia tuh sebenarnya adalah private akun dia sebelumnya yang emang dia bikin untuk memantau kita sebagai fansnya Mark gitu ya. Karena dia tuh setiap ngerilis single selalu menyesuaikan dengan apa julukan yang kita kasih ke dia. Kayak waktu yang Golden Hour tuh, dia kan gak bisa terkenal, gak bisa apa bikin telur ceplok tuh sampai di notice sama Gordon Ramsay. Terus ini jadi Spider-Man, ini tuh supaya MV-nya tuh, kalau aku ya, aku yang nonton Spider-Man tuh, ini wah, ini tuh kayak perpaduan berbagai film Spider-Man. Ada Spider-Man yang awal, yang Tobey Maguire, terus kayak Into the Spider animasinya kayak gitu. Mark, kamu sangat genius. Oh my god, aku pusing deh, aku gak ngerti sama Mark. Oke lah ya Robun, itu dia tadi musik video reaction dari Mark dengan 200 yang kayaknya ada artinya deh. Aku gak terlalu mengikuti, jadi kalau misalkan nanti kalian tahu 200 ini maksudnya apa, kalian bisa banget komen kasih tahu aku, karena aku suka banget sama konsep MV-nya. Terus tapi aku juga suka sama lagunya gitu. Kayak Mark tuh gak pernah gagal kalau memproduksi sesuatu. Kayak ini lagunya enak, MV-nya juga keren. Kayaknya memang terinspirasi dari Spider-Man gitu ya. Karena dia memang dibilang kan Mark tuh cocok banget jadi Spider-Man gitu kan. Kayaknya ini enak banget lagunya. Ya, musik video reaction-nya sampai sini dulu, karena aku mau dengerin lagi lagunya, aku mau ngeliat lagi MV-nya. Supaya aku semakin jatuh cinta dengan Mark gitu ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di next video. Semoga kalian suka dan annyeong. Assalamualaikum ya Rabun.